Nabawi di mana? Apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Iya. Yang ibu injek ini adalah Masjid ya, Nabawi. Jadi dari asar itu belum pulang-pulang. Belum. Bismillah kita coba, jangan nangis ya. Ya. Enggak ingat saya. Nggak ibu enggak ingat sama sekali. Iya. Bingung, saya ini bingung. Oh ya Allah. Enggak mau makan, yang penting hotelnya ketemu dulu. Ini lagi ditulisin. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh nangis lagi ya. Harus sabar. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau nonton video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Sahabat, sebentar ya, aku ini lihat ada jemaah ibu-ibu yang celingukan, kita samperin ya. Takutnya dalam kesusahan. Coba. Ibu, assalamualaikum. Ibu dari Indonesia? Iya. Kenapa sendirian? Bingung. Temennya mana? Bingung. Bingung? Iya. Nyasar ibu? Nyasar, ya. Nyasar. Ibu dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Ya. Coba ke pinggir dulu yuk. Hmm. Bener sahabat semua, ini ibunya lagi kebingungan. Ya. Ibu dari tadi, dari jam berapa di sini? Mulai asar. Dari asar ibu? Iya, sampai isya. Belum menunjuk jalan. Belum ketemu jalan. Ya. Ibu bawa ID card enggak? Yang dikalungin ke leher. Yuk kita sambil duduk yuk. Ke sini. Apa? Yang bawa ID card ibu lo. Enggak, ayo, ayo. ID card ibu mana ya, yang digalungin? Iya, kalung itu. Ya, mana ID card ya, ibu? Iya. Nama ibu siapa? Siti. Ibu Siti. Ibu sendirian dari tadi? Itu bareng Bu Rohna gitu. Oh, ayo Bu berdua sama teman. Tiga sama Ano. Sama siapa? Sama bapak-bapak. Oh, terus? Ya itu. Bentar, ada banyak orang lewat. Terus kenapa ibu ini jalan sendirian? Ini mau kemana? Ini jalan. Ano. Ibu lagi cari-cari teman. Oh, jalan. Nabawi di mana? Apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Ya. Yang ibu injek ini adalah Masjid ya, Nabawi. Dalam. Ibu mau ke dalam Masjid Nabawi? Ya, apa mau dalam. Pulang ke hotel? Iya, ayo pulang ayo. Ke hotel. Tapi bingung, saya ini bingung. Oh ya Allah, banyakin istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Itu ada kawannya ibu? Iya itu. Oh ya Allah. Jadi ibu ini berdua sama teman? Tiga. Coba kita lihat. Itu kawan ibu? Iya. Oh yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk pelan-pelan jalannya, sakit kakinya? Iya. Ya Allah, bener ya. Feeling aku ya, ternyata ibunya dalam kesusahan. Assalamualaikum ibu. Sehat ibu? Sehat ya, alhamdulillah. Mbah sehat mbah? Alhamdulillah. Jadi ini tuh tadi saya bertemu dengan beliau lagi jalan kaki sendirian. Lalu saya tanya, ibu kenapa sendirian? Ternyata ibunya lagi bingung. Ibunya ini mau pulang ke hotel atau mau ke masjid? Ke hotel. Mau ke hotel. Boleh lihat saya ID card-nya ya? Maaf ya. Perlu nembong bu ya bu. Oh ini hotelnya ada di Taibah Front. Kenapa pak? Biko aja. Bapak lupa jalan. Bapak bisa bahasa Indonesia? Ini ibu, ibu mau kemana? Ya, jalan-jalan ya. Jangan jalan-jalan. Kalau ibu jalan-jalan terus nanti capek, nanti malah lebih tersesat. Iya, malah bingung. Jadi kalau ibu dan bapak sedang tersesat, ibu jangan jalan-jalan terus, nanti malah tambah jauh dan nanti capek. Sekarang kula sembiyang mriki. Leneng kemai. Ngoten iki mriki. Apa katanya, Bu?
Indonesianya? Sembayang di sini katanya tadi. Oh, Bapak tadi sembayang di sini. Oh, bingung pulangnya, nggak tahu jalan. Ini ibu-ibu mau langsung pulang atau mau istirahat dulu? Pulang hotel aja. Langsung pulang aja. Ibu mau duduk dulu? Capek? Sekarang aja. Kalau mau sekarang aja, ini ibunya mau duduk dulu atau mau langsung pulang? Ano? Langsung pulang aja. Iya. Hotelnya di mana? Hotelnya, hotelnya insya Allah sama saya dibantu pulang ke hotel. Iya. Ya. Ini gini. Ya. Ya. Bapak, mohon maaf ya, sayanya tidak bisa bahasa Jawa, jadi saya ngertinya bahasa Indonesia. Ini hotel ibu ada di Toibah Front. Insya Allah saya tahu tempatnya. Insya Allah saya antarkan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf, banyakin istighfar ya. Ya. Yuk. Bapak ini mohon maaf bawa apa ini di kresek? Nah, karena itu dikasih orang tuh. Oh, dikasih sedekah. Iya. Ya udah. Iya, iya, iya. Bapaknya mau jalan ke sini, Pak. Jalan ke sini. Udah, Nak. Hotelnya jalan ke sini, Pak. Front Hotel. Yuk. Insya Allah sama saya diantarkan. Yang ya. Targina. Bapak jangan was-was. Saya orang Indonesia, saya dari Bandung, tapi saya tinggal di sini. Insya Allah saya tahu hotelnya Bapak dan Ibu. Ya. Bismillah aja ya. Ya. Ibu dan Bapak dari jam berapa di sini? Asar. Asar ambiki, mau diping dibiki. Dari asar. Jadi dari asar itu belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Sekarang kita lebih baik langsung pulang aja. Nanti di kalau udah ada di hotel kan kita bisa istirahat ya. Ya. Punten saya lihat sekali lagi takut salah. Toibah Front. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Temannya saya Ayah. Apa tempatnya saya nomor 10. Iya, insyaallah nanti kita sampai dulu ke hotel. Nanti kalau udah sampai ke hotel Ida tahu nanti ketemu sama teman-temannya ya. Bismillah ya. Turut dibantu dengan zikir dan istighfar ya. Ya. Ibu, kakinya sakit. Oh ya Allah, kasihannya ibu. Udah minum belum? Udah makan belum? Belum. Belum makan, belum minum. Nanti kalau ada warung, kita mampir ke warung sebentar ya. Nah, sahabat semua, qadarullah ya, pas tadi aku lagi bikin video. Apa bu? Masih gak makan, pokoknya hotel ketemu. Gak mau makan, yang penting hotelnya ketemu dulu. Oh ya udah, bismillah. Ini katanya ibunya gak mau makan dulu, yang penting hotelnya ketemu. Feeling aku tidak salah ya. Pas tadi opening video, lihat ibu-ibunya sedang terbingung-bingung. Kelihatan kalau orang bingung itu ya. Pertama saya lihat ibu ini sendirian, ternyata ada kawannya di belakang. Bismillah ya, bantu doa, semoga hotelnya tidak salah. Semoga hotel yang tertulis di ID card itu benar hotel ibu ya. Bismillah ya. Dan malam ini Umi Gilbi sudah 5 udah 5 orang yang diantar dari tadi asar sampai sekarang isya. Nah, ini adalah jemaah yang kelima. Bismillah ya. Tawakkaltu 'alallah. Ibu-ibu, ini ibu benar gak mau makan dulu? Kalau mau makan sama saya dibeliin. Benar, Bapak mau makan? Maam. Gak mau makan? Benar. Pokoknya tang hotel ketemu. Pokoknya pengen dianterin ke hotel aja. Ya udah. Karena ibu-ibu ini udah sepuh, bingung. Jadi harap dimaklum. Harus banyak sabar. Astagfirullahaladzim. Insyaallah, lindungilah ibu-ibu ini ya Allah. Mau duduk dulu enggak? Enggak, langsung pulang. Udah capek ya? Ini tulisannya bisa dilihat ibu, Toibah Front. Bisa baca ibu? Toibah Front. Ini Failid Toibah Front. Mana? Ya, yuk. Yuk. Bapak, ayo bapaknya sini dulu, Pak. Kita datengin dulu. Yes. Ayo, Pak. Bapak janji sama Alena. Eh,
Apa katanya, Bu? Bukan gitu caranya itu katanya. Bukan hotel ini gitu. Iya, katanya Bapak itu. Tapi sesuai dengan tulisan ini Toiba Front. Kita kesini aja dulu, kita langsung datangi dulu. Sesuai dengan tulisan. Tulisan itu kan Toiba Front. Ini kita mau ke Toiba Front. Otil lu kamail. Ya udah yuk. Kita datengin aja dulu. Ini hotelnya tuh Bu, tulisannya Toiba Front sama dengan ini. Tuh ini juga Toiba Front. Itu juga Toiba Front. Ano apa? Ada deji-deji ya tang hotel. Ada di sini, ada orang jual itu. Enggak ada. Iya ada tang hotel di dunia ada. Enggak ada yang jualan emas. Iya ada, sepe. Bismillah kita masuk dulu aja ke ininya, ke lobinya ya. Iya. Ya, yuk. Ayo, masuk dulu. Nanti ibu kalau misalnya enggak ngikutin saya, nanti siapa yang nolong? Iya. Ya, nanti kalaupun ini tulisannya tidak sesuai dengan hotel yang ibu tempatin, nanti saya akan berusaha cari. Ya. Jadi ibu jangan takut, bismillah ya. Ya, daripada ibu kan dari tadi cari-cari orang untuk nolongin ibu, cuman enggak ada yang nolongin kan dari tadi. Ya. Makanya ibu, yuk ikutin dulu yuk. Yuk. Kita datengin langsung ke hotel yang tulisannya sesuai di sini ya. Ya. Bismillah kita coba Bu ya. Bismillah kita coba, jangan nangis ya. Ya. Kalau salah nanti kita cari sama-sama. Saya akan berusaha nolong ibu dan bapak. Jadi bapak dan ibu jangan takut sama saya. Bapak ikutin saya ya. Ya. Kalau nggak ngikutin saya nanti bapak lebih susah nyarinya ya. Yuk. Bismillah. Nah ini tulisannya, lihat ibu bisa baca maaf. Bisa baca nggak ibu? Nggak bisa saya. Nggak bisa. Nggak bisa apa-apa saya. Apa bu? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nih tulisannya Toiba Front. Tapi ini sama Toiba Front. Engkau kelamar masuk nak? Bukan. Bapak sabar pak. Bapak kalau nggak ditolong sama saya nanti ditolong sama siapa lagi? Bukan. Sabar bapaknya ya. Ini bukan. Iya. Nanti tolong wong lanang, orang laki dan nak beni. Bukan, ya udah sama saya nanti mau cari ini telepon ininya ya. Ya. Saya mau cari ini apa namanya pulsa dulu ya. Ya. Ya, yuk sekarang kita ke pinggir dulu. Sabar ya pak ya, kalau ditolong ya pak ya. Ya. Bapak, ibu udah ditolong sama orang kesini, tapi bukan. Iya bukan. Berarti ini lagi-lagi tulisan yang di ID card sama yang aslinya tidak sesuai ini. Astagfirullah. Yuk kita tunggu. Kita ke samping dulu ya. Kita duduk di situ ya. Sabar ya pak ya. Kita duduk dulu di sini sahabat semua. Saya mau berusaha untuk cari di Google atau gimana. Tapi sayanya juga ini nggak ada wifi. Duduk dulu di sini bu. Ini ibu dan bapaknya nunggu di sana dan aku minta connecting wifi ke orang lain, ke orang ini. Syukron jazilan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini aku mau coba nelpon ke nomor yang ada di sini ya. Bismillah ya. Sebentar ya ibu-ibu ya. Ya. Ini aku tadi sudah menghubungi nomor telepon yang ada di ID card. Bu, tadi saya udah menghubungi nomor yang di ID card tapi nggak aktif kan ya bu ya. Dan saya coba ikhtiar nanya ke sini untuk mengecek di mana hotel keberadaan ibu, karena di sini insya Allah bisa dicek yang ada di ID card dengan hotel yang tadi saya antarkan. Ternyata yang di ID card itu nggak sama ya tempat yang ibu itu ya, bukan di situ ternyata ya. Toyib? Bunima. Ya, Hana. Bunima. Ya. هي دحين بني ما تبغى الفوتيل تبغى هوتيل 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 طار يا ada datanya, data ibu ada di sini, lagi dicek ya. Pinjam yang satu ibunya, kalung ibu. Nah,
خالص في عربية هنا؟ لا يا خالة والله. وين عربية؟ عربية حقة المشي يعني ولا السيارة؟ لا عربية. طيب يا صاحبات يا aku nunggu dulu cek ini karena ini lagi dicek hotelnya di mana. Nanti kita lanjut lagi ya. Bismillah ya, semoga Allah permudah ya Allah. Alhamdulillah ini English. Alhamdulillah ini kebaca datanya ibu dan ada di sistemnya. Ini lagi ditulisin. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillah syukran jazilan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, ini tadi saya kan udah berusaha nelpon ke nomor yang ada di ID card, ternyata tidak aktif. Terus saya cari di Google, nomor di Google juga sama tidak aktif. Terus saya usaha lagi cari ke tabung haji pengaduan. Alhamdulillah ada titik cerah, ternyata hotel ibu ada namanya Silver Karam di sininya. Insyaallah saya akan bantu ibu ya sampai ke hotel ya. Bismillah. Ini saya pegang dulu sebentar ya. Ini saya dapat dari sana, ternyata hotel ibu bukan di Toiba Front, ternyata ada di Silver Karim. Silver Karim itu hotelnya ada di ujung sana, agak jauh sedikit, tapi nggak apa-apa. Ibu, kaki ibu sakit? Ya. Kaki ibu sakit? Iya. Mau jangan, minum dulu nggak? Jangan banter-banter ya. Sebentar, pelan-pelan jalannya. Pelan-pelan. Ya. Minum dulu yuk, yuk di situ. Enggak, minum dulu sebentar. Yuk. Ayo ibu minum dulu sebentar. Kita ajakin ibu minum dulu sebentar ya. Ibu minum dulu. Kakinya sakit, pelan-pelan aja ya. Ya Allah, permudah Gusti, ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus bapak yang tadi mana? Masjid. Ini kan masjid. Bapak yang tadi ya, yang itu aku suruh ngikutin, bapaknya nggak tahu kemana ini. Kalau ibu sedang diuji di Tanah Suci Mekah atau Madinah, banyakin istighfar ya. Iya. Ya. Ini adalah ujian. Ya. Kalau kita sabar, insya Allah pahalanya adalah surga. Iya. Allah mempertemukan saya dengan ibu untuk saya bisa membantu ibu. Insya Allah saya bantu ibu sampai ibu berhasil ketemu dengan teman-temannya lagi ya. Iya. Ibu pelan-pelan aja jalannya ya. Yuk kita akan ke Silver Karim ya. Ini kasihan ibu-ibunya udah capek banget. Bu, ibu kasihan capek. Kita beli roti dulu yuk. Yuk. Yuk sini dulu bu. Kita beli makan dulu sedikit ya. Ya. Beli roti dulu ya. Yuk. Makan dulu. Enggak mau makan. Ya Allah, ya Allah. Sebenarnya aku pengen nangis ini ya Allah. Ini aku jalan cuma berdua sama ibu karena ibu dan bapak yang satunya lagi udah gak kuat jalan. Aku ingin benar-benar memastikan ini benar hotelnya atau bukan gitu. Cuman ibu yang kuat. Bu kuat ya? Iya. Aku bukan siapa-siapa ibu, tapi harus peduli, harus nolong ibu sampai ibu benar-benar ketemu hotelnya ya. Iya. Ibu ingat enggak ibu tadi jalan ke sini? Ingat enggak? Enggak ingat saya. Nggak ibu enggak ingat sama sekali. Iya. Ya Allah. Ibu ngelewatin gedung-gedung jalan-jalan seperti ini, Bu, enggak lewat, enggak ingat sama sekali. Enggak. Benar-benar enggak ingat? Enggak. Ya Allah, enggak ingat ibunya katanya. Mudah-mudahan ini enggak salah ya, Bu ya. Iya. Ibunya pasti udah capek banget ya. Enggak capek saya. Serius enggak capek? Iya. Itu ibu dan bapak itu udah enggak sanggup jalan. Ya Allah, bismillah ya. Semoga benar ini hotelnya ya Allah, permudah ya Allah, Gusti. Ini soalnya kita udah jalan jauh ya, Bu ya? Iya. Ibunya dari sore. Ibunya benar-benar enggak ingat. Enggak. Jalanannya. Yuk kita langsung cek ke Hotel Silver Karam itu benar atau enggak ya. Bismillah, turut doa.
qadarullah ini saya udah puter-puter ke satu hotel, ke hotel yang lain, ternyata hotelnya bukan ini, bukan itu, dan nomor yang ada di ID card tidak bisa dihubungi, dan qadarullah sayanya juga tidak ada internet. Alhamdulillah ketemu dengan jemaah Malaysia ini. Siapa nama? Nama saya Bapak Zam. Bapak Zam. Dengan ada ibunya juga. Ya, terima kasih juga sudah menolong. Tak jadi shopping, kita mau bantu. Alhamdulillah, dapat pahala ya. Alhamdulillah. Saya, kita bantu orang di dunia. Ya, insya Allah kita ada kesusahan dibantu juga sama orang kapan-kapan. Jadi saya ini nggak ada wifi sama sekali. Lagi di tanah haram kan? Iya betul. 100.000 kali lipat membantu orang. Saya minta bantuan kepada beliau untuk connecting internet. Dan alhamdulillah ini saya sudah menghubungi nomor yang saya temui di Google bernama Bapak siapa saya lupa lagi, dan alhamdulillah ini sudah terhubung. Coba kita play ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan. Ini katanya hotelnya itu ada di Hayah Plaza. Ini ibunya yang di belakang sana sudah nangis-nangis. Ini terima kasih sudah mau bantu kita. Kita tidak saling kenal ya, tapi Allah mempersatukan kita. Katanya hotelnya ada di Hayah Plaza. Hayah Plaza ada di belakang sana. Insya Allah kita bantu sampai tuntas ya. Itu ibunya nangis-nangis di sana. Gak apa-apa. Ini kita bantu ikhlas lillahi ta'ala. Ibu tadi mau kemana? Mau shopping ya? Mau jalan jalan. Mau cuci mata. Cuci mata. Maaf ya, saya masih repotkan. Tapi mungkin Allah suruh turun. Iya betul. Dibantu. Iya. Saya pun tak kenal dengan beliau. Kita pun tak kenal semua. Atas. Dengan saudara sesama Islam. Betul, kita semua saudara. Harus dibantu. Iya, Hayah Hotel. Hayah Hotel ada di belakang Mövenpick. Bismillah ya. Ibunya yang kuat ya. Sini Bu, biarkan ibunya nanti ikutin. Ini bukan suaminya. Oh, bukan suami. Dia lain-lain, satu kelompok. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22.27, setengah 11 malam. Ini saya sudah pusing-pusing dari pukul 9 tadi. Mohon maaf, mohon maaf. Hayat Plus bukan Hayat Plaza. Subhanallah. Ana baru bangun di Indonesia ini jam 2:30 Ustazah. Di Hayat Plus belakangnya Mövenpick gitu Ustazah. Alhamdulillah itu tuh. Itu hotelnya. Ya alhamdulillah. Itu tinggal tunggu bapaknya. Alhamdulillah ya Allah, tenang rasa hati ini ya Allah. Sini Bu. Betul ya Bu? Ini betul. Iya. Kita antar sampai ke temu dengan kawan-kawan. Ternyata hotel ibu ini ada di Al Hayah Plus. Ini hotelnya ibu, qadarullah. Ini terjadi karena atas izin Allah ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada salahnya tour leader, tidak ada salahnya mutawif. Ini ibu sedang di uji oleh Allah tentang kesabaran. Alhamdulillah. Ibu harus berterima kasih ya sama orang Malaysia itu ya, udah mau bantu. Yuk kita coba masuk yuk. Itu hotel ibu itu. Gak boleh nangis lagi ya. Terima harus kasih. Sabar. Terima kasih ya. Iya, harus sabar. Kan ibu sedang diuji ya. Iya itu ya. Betul kan? Ya. Betul kan? Yuk. Sini Bu. Sini Bu, pegangan Bu, sama saya Bu. Sini pegangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ada gitu? Tahu loh, Teku. Ternyata ini hotelnya. Iya. Qadarullah ya. Yuk, jom. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini hotelnya ibu. Betul. Kita cari kawan ibu ya. Kami butuh hotel sama. Iya benar ya, ini ya hotelnya ya. Jom masuk. Ibu ingat nggak lantai berapa, tingkat berapa? 10. Tingkat berapa? 10. Ayo.
ini hotelnya ibu nih. Kita cari sampai ke biliknya. Saya mau antar langsung ke biliknya biar tak salah lagi. Iya, lewat sini, lewat ke sini, lewat lift. Lihat dong. Bukan lewat sini, tapi lewat sini. Bukan lewat sini, bukan. Lewat lift. Iya. Bilang terima kasih. Terima kasih. Bapak. Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih sama beliau. Terima kasih. Ibu, Ibu. Sini. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih ya Dek. Bilang terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu. Sehat-sehat ya. Ini satu kelompok. Iya. Pak, maaf, satu kelompok. Ya. Oh ya udah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Itu anu nih, template. Oh iya iya ini. Ini ID card-nya. Alhamdulillah. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Nanti ketemu di surga. Alhamdulillah, tenang dah sehat ini. Alhamdulillah. Puji syukur selesai. Terima kasih Ibu. Allah balas kebaikan Ibu. Sama-sama. Kita sama-sama membantu yang kesusahan. Betul. Ini di mana? Mungkin hari kita kita tahu. Iya, kita bisa mengambil pelajaran di malam ini ya. Betul. Kita bertemu karena Allah. Ya. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat semua bisa. Umi Gilbi. Umi Gilbi. Gilbi. Saya bertemu dengan orang yang tidak saya kenal yang membutuhkan bantuan dan saya juga butuh bantuan WiFi. Akhirnya saya bertemu dengan orang baik juga. Jadi orang kesusahan bertemu dengan yang dibutuhkan, orang yang dibutuhkan bertemu dengan orang baik. Alhamdulillah. Tadi sempat pusing-pusing kesana kesini, hampir 1 jam setengah lamanya mencari hotelnya, ID cardnya tidak sesuai. Dan alhamdulillah qadarullah kita bertemu dengan orang baik, orang Malaysia yang tidak tahu siapa namanya awalnya dan ingin. Saya tidak baik, tapi mungkin Allah temukan kita mungkin bersama. Iya. Orang baik. Betul, orang baik bertemu orang baik. Jika kita kesusahan, insya Allah akan ada pertolongan. Insya Allah. Petik hikmah dari kejadian ini, alhamdulillah sudah tuntas. Tenang rasanya ya. Tenang. Saya dan ibu awalnya was-was ya. Boleh risau ditangkap. Risau, iya. Risau kena tangkap polis. Iya, karena tadi ibunya sempat menangis. Menangis histeris ya. Iya. Tak mau dibantu awalnya. Mau ikut lagi. Tak mau ikut ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa berkah ya. Semua asbab dari Allah. Petik hikmah dari kejadian ini. Saya dan ibu bapak pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.